Halo semuanya, hari ini saya akan mengelas pipa dengan posisi 6G. Untuk pengelasan pertama ini, namanya las akar. Posisi 6G itu pada sudut miring 45 derajat. Lalu ada juga 40 derajat, 35 derajat, atau 50 derajat, 60 derajat. Seluruh proses menggunakan pendalaman internal, di mana jarum las dan kawat dimasukkan ke bagian dalam pipa. Pegangannya adalah salah satu tangan kita. Jari telunjuk dan ibu jari telah memegang pistol, dan masih ada 3 jari tersisa. Untuk kita senderkan ke pipa, agar tidak terjadi gemetar saat kita mengelasnya. Untuk ayunan, ayunkan saja pistol itu ke kiri dan kanan. Jika sudah terbakar, umpankan kawat. Dan untuk amper saya menggunakan 82. Mari kita lakukan. Mari kita lihat bagian dalamnya, yang merupakan efek cetakan internal. Mari kita lanjutkan pengelasan ini. Bagian pengelasan ini adalah pengisian. Untuk bagian ini, namanya las penutup disarankan dengan arus lebih kecil dari yang sebelumnya. Karena lasan sebelumnya sudah membakar pipa hingga merah dan panas. Suhu sudah naik. Mari kita lanjutkan pengelasan penutup ini dengan amper 75. Dan inilah hasilnya dari pengelasan pipa dengan posisi 6G. Selamat mencoba.